Yuk, kembali lagi bersama Rumah Talk Vlog. Ini habis kenyang, habis makan bakso cu. Berdua, anjay, kemarin mah sendiri. Sudah? Mau lihat sunset ke tidak? Hah? Mau lihat ke tidak? Di sana tuh. Jembatan Merah. Iya. Kayak yang jembatan sana. Tapi kan masih dapat. Ih, saya lupa berubah settingan kamera. Ntar coba ngerubah settingan kamera dulu. Agak diterangin, soalnya kan mau lihat sunset. Takutnya gelap. Mau lihat sunset toh? Saya berubah settingan kamera. Ih, anak ini mukanya masih cemberut dari tadi. Peluk dulu, lihat. Lagi ngambek dia. Peluk. Tidak jalan-jalan kalau tidak dipeluk. Nah, kurang kuat. Kurang. Eh, tidak mau, bodo amat. Nah. Itu. Saya cerita yang ngelihat lah kok lampunya nggak nyala, olah nyala sunset di jembatan merah. Jam berapa nih sunset keluar? Jam berapa? Jam 7 apa? Gaya dulu, kita di foto ini, kita di foto bodoh. Cis, saya kasih gini baru plat nomor dapat catat. Oh, Jayapura besok udah balik lagi cow. Ini terakhir, hari terakhir, hari Senin. Karena emang cuma bentar doang sih, cuma jemput orang tua terus balik lagi udah. Gak bisa lama-lama. Maunya lama, toh? Hah? Maunya lama. Apa ya? Di sini. Alah. Alah kenapa, Ji? Mana belum ada sunset? Matang. Mana? Di sana. Kalau di sana berarti kiamat, cu. Iya. Sepi. Hah? Sepi. 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 Kemarin rame perasaan. Ya kemarin minggu ini apa? Oh iya, ini hari Senin. Kenapa orang tidak mau ke pantai hari Senin? Bodoh. Hah? Ya orang kerja toh. Kayaknya enak kalau kita ke pantai. Kita mandi. Berenang. Mandi jam segini enak. Tidak panas. Dingin. Itu ada kapalnya itu, tapi nggak ada orangnya. Jembatan merah, jembatan Yotefa, manas. Toh sudah dibilang tidak ada sunset. Mana sunsetnya? Itu toh? Ayila, terlambat. Tadi aku makan bakso terlalu lama jadi. Saya sudah bilang toh. Ji, saya kan tadi bilang cepat makan baksonya. Apa? Tadi. Ji, siapa yang bikin orang tidak mau coba? Kok punya pentolan 2 jam? Ya jelas lah. Makan bakso dari jam 2. Jam 3. Selesai jam 5. Apa gak gara saya, Ji? Kan yang makan kok, bukan saya. Oh. Di sini aja berhenti. Bagus tuh pemandangannya. Sebenarnya dilarang berhenti sih. Cuma ya karena besok sudah balik jadi enggak apa-apa. Enggak boleh, guys. Sebenarnya enggak boleh. Aku enggak
suka, aku benci orang yang berhenti sendiri. Cuma karena aing besok balik jadi ya udahlah sekali ya. Gak tiap hari. Tapi rokok habis, cuk. Belum beli rokok anjir. Tuh lihat pemandangannya tuh. Anjing, lihat ke bawah ngeri, cuk. Ini gimana kalau kamera jatuh? Ini jembatan ini udah memakan korban banyak. Berapa anjing? Ih, memang sudah makan korban banyak loh. Banyak itu berapa? Dari pertama jadi makan berapa orang yang meninggal? Jatuh. Ada 3 kali ke 4 kali. Iya, kalau tidak salah. Terus selang berapa bulan jadi ada lagi kasus. Jatuh semua, cuy, gara-gara foto-foto naik di sini. Kepleset, ceplung jatuh ke bawah. Ketemu-ketemu di sana di pantai. Soalnya ke bawah arus. Mau foto di situ tidak? Mau foto di situ tidak? Nah, kalau sama Adi nanti aku cari salah. Hah? Cari baru tuh. Aduh. Awas sampai jatuh. Aduh, ngeri sekali lo liatnya. Tidak, bagaimana tidak mati, bro. Kalau jatuh kena ini dulu. Tuk tuk tuk. Tidak, maksudnya jatuhnya klek klek. Jadi apa? Pas jatuh sampai bawah tidak sadar. Ya tidak sadar terus dibawa arus meninggal. Iya, tuh. Kalau jatuhnya tidak kena ini sadar masih bisa berenang. Kepala siapa coba kalau untuk ketok ini tidak langsung pingsan. Ini pakai helm juga kerasa ketok ini. Tuh. Anjir tinggi, cuk. Jangan begitu ya Allah, maghrib ini loh. Ini kalau ada setan dorong mampus. Ya udah ini dari lari. Ini kita dari arah bawah nih cantik. Hah? Mana? Emang dari arah bawah cantik kata siapa jelas? Oh, untung pakai tali. Kalau tidak pakai tali selesai. Tidak, rokokku habis. Hah? Rokokku habis. Cari kios dulu ya. Ini enak tuh sambil ngerokok. Tapi aduh, gimana, mau gimana lagi, rokoknya habis, cu. Di sini tuh kebanyakan CRF sama KLX. CRF, KLX, The Tracker. Tapi paling banyak sih, kalau dulu sebelum ada CRF, paling banyak tuh The Tracker. Emang bohong. Tapi semenjak CRF keluar, ramenya CRF. Paling banyak itu. itu di semua kota ada, Bit. Tapi semenjak WR keluar, ada sih, cuma jarang. Jembatan merah. Ini kalau jembatannya dicat biru bagus. Jadi sama kayak motor gue tuh biru, cung, terus foto. Jangan samakan jembatan merah dengan motor lonte. Apa motor lonte, ya Tuhan. Motor aing dibilang motor lonte, cuk. Iya. Ini enggak ngerekam dari tadi. Ngerekam lah. Coba bilang halo. Halo. Ih, aduh, ngeri sekali kalau kacamata jatuh. Ih. Kacamata aja yang mau jatuh, aing yang mau merinding, cuy. Sini. Romantis-romantis deh kayak orang-orang. Itu kapal. Itu kapal itu. Terus sakit. Bilang om numpang, Kak. Tapi naik tuh naik dari sini. Om numpang, Om. Ada orangnya, Kak? Hah? Ada orangnya? Tidak, terus kapalnya jalan sendiri. Pakai baterai begitu, pakai remote. Ya, siapa tahu ada yang main game dari sini. Makanya mata minus tuh pakai kacamata. Nah, tapi ini bukan kacamata minus, ini kacamata gaya. Tuh. Itu dia mau ke itu. Kok enggak mau foto di jembatan merah? Foto ngapain foto? Terlalu banyak yang komen satu foto.
Itu udah sejalan jauh. Dia mau ke Malang itu. Aku tidak mau ikut. Ke Bandung itu. Ke Bandung tidak ada laut, deng. Menyandar mau. Mau sandar di mana dia? Mau ke Malang. Hah? Besok, besok kan kita udah pisah. Sampai Malang Oktober. Cepat kalau kapal begitu. Sampai Malang Oktober toh. Ih, jangan kau samakan sama kapal pel nih. Kapal pel nih jalannya lambat kalau kapal putih. Kalau kapal itu cepat, cuma resikonya tabali kena ombak di tengah-tengah. Oktober. Terlalu lama. Kita kan besok sudah. Dadah. Kan mau ketemu 02 atau Oktober. Bacot. Dadah. Dadah. Aku disini mau klarifikasi. Klarifikasi apa? Aku cuman. Hah? Apa? Klarifikasi apa? Arul terlalu banyak ceweknya. Siapa? Iya banyak, emang banyak ceweknya. Tapi yang disayang cuma satu. Aku cuma salah satunya. Enggak, banyak ceweknya, emang banyak. Tapi yang disayang cuma satu. Yang ini. Ih, lebay anjir. Bucin. Gading. Itu bagus tuh. Itu lampu-lampunya lihat tuh. Jiji gua. Itu lihat lampu-lampunya, Bro. Tahu dong. Tuh. Itu ada buaya. Es kelapa? Hah? Es kelapa berapa ribu? Shock saya terlalu lama hidup di Jawa datang ke Papua, shock saya. Es kelapa 40.000. Itu lihat. Lampu-lampunya. Itu lihat lampu-lampunya. Itu ya ada buaya naik tuh. Tuh. Mama bilang pulang jangan malam-malam. Siapa? Naik sih. Kenapa? Mujair semasa. Hah? Mujair semasa. Bukan. Iya, ada hiu. Cung cung. Dadah dulu. Dadah. Besok tidak bisa jalan. Dadah. Kok masih bisa kok? Hah? Tapi sendiri. Ya ajak orang lah. Kamu ajak siapa? Ajak teman-teman, betul. Laki-laki perempuan? Cewek lah, mana ada teman cowok. Siapa tahu di pertengahan jalan ketemu cowok. Iya dong. Kita lempar kok ke bawah kalau gitu sekarang. Coba kan. Chat. Lumayan konten. Ih, udik ya, baru pertama kali naik jembatan gantung ya Anda ya. Ih. Ya maklum kan aku enggak pernah berhenti di sini. Kalau enggak goyang nanti bisa rubuh jembatannya. Jadi ya, aku gitu. Kan patuhi protokol. Makanya jadilah anak teknik. Peraturan yang ada. Makanya jadilah anak teknik. Malas anak teknik tukang ghosting semua. Mana ada. Anak teknik jomblo semua banyak. Tapi tukang makanya kan jomblo semua karena tukang ghosting semua. Enggak, jomblo karena setia. Ting terding ting ting ting. Semua ting. Cewek diembat, abis itu ditinggalin. Ih, enggak. Aing enggak pernah ngepost foto cewek perasaan. Kemarin juga ada cewek yang nge-tag di story. Jadi ya udah aing post. Kenal enggak? Ada. Siapa namanya? Yang di IG? Iya. Yang di feed IG? Namanya Deu siapa gitu di namanya. Ini guys, kalian mau lihat enggak? Nanti orangnya nonton, Cok. Kenapa? Emang ayo nunjukin foto apa coba? Ayo pulang ayo. Ayo pulang ayo. Oh, udah maghrib nanti banyak setan ayo. Ayo pulang ayo. Ayo pulang ayo nanti udah maghrib nanti banyak setan. Ya udah dadah. 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 Ayo kita pulang ayo. Dadah. Ayo kita pulang ayo. Dadah. Ayo kita pulang ayo. Mana ini talinya? Penyiksaan ya bun. Tidak, ayo kita pulang ayo. Enggak. Bunyinya lo sakit. Coba ini takutnya kacanya rusak ini. Oh bagus. Ayo pulang ayo cepet. Maghrib nanti banyak setan cat. Rumah sakit jauh. Naik. Ih kunci motor jatuh ke bawah. Tidak tahu.
Gimana? Ya mogok. Kunci motor. Itu enggak ada kunci serepnya, Cuk. Apa, Cuk? Kunci motor mana? Jatuh. Oh, emang anak. Naik. Pegang, rumah sakit jauh. Di sana enggak ada rumah sakit. Dekat, Cuk. Jauh muter. Jauh itu, cepet. Mundur. Mundur. Nah, gitu. Polisi. It's a beautiful day, the banana day. Cantiknya pemandangan. Banyak oe. Yang mana sih kafe yang kemarin? Paling ujung. Tapi memang kayaknya paling bagus dia sendiri tuh. Hah? Dia sendiri paling bagus tuh. Yang mana? Arya kemarin. Enggak, sebelahnya yang bagus. Mana? Yang ini yang ada di rumah tadi. Ah. Bagus. Tidak, pas masuk tuh bagusnya kelihatan yang Arya kemarin. Pemandangannya, lampu-lampunya, apalagi yang duduk-duduk. Hah? Juragan dapur. Joeragan. Sabar. Masih jauh, kita lihat dulu ini mobil bahaya. Aduh, jilbabmu menghalangi jalanku. Menghalangi pemandanganku. What a beautiful girl. Yang sana itu? Yang di sana itu? Pisang lumpur. Bukan pisang keju tuh. Sama aja sih. Ini. Buka itu, kan ada gerobaknya, ada tulisannya. Kalian. Kamu itu gimana sih? Pesan dulu. Kamu beli rokok. Itu, mana itu? Sekalian pulang. Tidak. Tunggu sudah. Kita beli rokok dulu guys sama teh pucuk. Apa sih namanya? Obat. Obat aing kan teh pucuk sama Surya 16. Rame juga ternyata malam ini. Lumayan lah. Tapi di sini emang rame sih. Kalau sepi mah ya di hutan, bukan. Malam terakhir, besok udah berangkat lagi, udah balik lagi. Sayang, nggak bisa lama. Lama nggak pulang, sekalinya pulang nggak lama. Tuh ada ayam gepuk, Cuk. Berarti itu kayak ayam geprek bukan sih? Ayam gepuk, Pak Gembuk. Ayam Cak Kodir enak. Ayam geprek Cak Kodir. Wah, ada cewek ternyata. Ada cewek, halo cewek. Boleh kenalan dong. Banyak sekali. Hah? Misalkan dua.
anjing, emang anjing, emang anjing. Emang anjing dia, anjing dia itu anjing. Emang anjing sih. Sampai guys. Dadah. Siang lumpurnya buat saya. Aha. Anjing. Anjing tidak. Mau kurang aja sih kucing. Maju tuh mobil. Tidak ada belok. Dah. Aing dipaksa goyang TikTok, cuk. Monado. Aing disuruh goyang-goyang TikTok anjing. Disuruh goyang pantat, disuruh goyang pinggang semua. Kalau enggak ikhlas enggak usah. Biasanya jurus andalan cewek tuh, kalau enggak ikhlas enggak usah. Kalau enggak ikhlas enggak apa-apa. Ini bukanya gimana, cuk, pagar? Oh, maklum. Jarang buka pagar. Ya, ih. Besok kesini lagi dong. Hah? Besok kesini lagi dong. Besok kan saya pulang. Iya, tuh kesini dulu dong. Sapu itu, eh? Iya. Sapu. Makanya aku kesini toh. Sapu sosis. Iya. Sapu sosis. Ingat. Apa? Iya, kok. Kok tahu apa? Sosis besok. Itu apa di tanganmu, coba lihat. Ya Allah, enggak ada apa-apa. Itu coba lihat, balik belakang. Oh iya. Dadah. Aduh kenyang. Ah. Gak usah apa? Gak usah balik. Aing ditahan cu, gak boleh balik, gak boleh pulang besok. Dadah. Dadah. Habis dari makam pagi. Dia bilang, dadah. Dadah kita balik. Ah. Jadi ini video terakhir di Jayapura. Tadi kan habis ngeliat sunset sama muter-muter sih makan bakso doang. Oke. Jadi mungkin cukup sampai di sini video hari ini. Nanti ditunggu lagi konten-konten selanjutnya. Yang penting jangan konten bucin lagi. Soalnya kan LDR, tuh. Mau bucin gimana? Masa iya VC dibikin konten anjir. Lagi VC nih ya kan, dibikin konten kan nggak mungkin tuh, nggak lucu. Jadi ya nanti kalau ketemu lagi, kalau balik. Oke, okay. See you next video.